Jadi yang keempat ya, ataupun tak bawa laptop ke sini. Okey. Ada berapa orang lah kita? Ada 7 orang. 7 orang. Boleh mulalah. Mula dululah, tak apa. Yang lain nanti saya dah hantar reminder dan minta dia orang join. Okey. Urusti nak intro dulu ke saya terus. Okey, saya mula dululah. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan dapat join untuk sesi perkongsian ilmu dengan LKTN pada hari ini. Saya mohon kerjasama lah untuk tuan-tuan dan puan dalam sesi ni, sementara dia dilaksanakan, minta tolong mute mikrofon supaya tak ganggu sesi. Dah habis nanti Cik Fazil akan buka Q&A baru boleh ni lah. Boleh ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Ramadan lah. Dan salam PKP. Okey, ini merupakan kali pertama lah saya join sesi dengan kementerian, walaupun dalam musim PKP ini selalunya meeting kita buat secara online lah. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih lah kepada Urustia dan Cik Anizam daripada kementerian telah menjemput saya ke sesi ini, walaupun kita tak ramai pagi ini, tapi saya cuba berkongsi lah sedikit sebanyak berkenaan dengan industri kenaf. Dan tajuk yang saya akan share pada pagi ini adalah potensi dalam industri kenaf lah. Boleh pergi pada slide. Boleh full screen. Okey, paper ni kertas ni ataupun pembentangan ringan saja. Lebih menyentuh kepada mungkin nak share lah apa yang ada dalam industri kenaf lah. Okey, next. Okey, skop pembentangan saya ini lebih kepada pengenalan sedikit sebanyak berkenaan dengan aplikasi kenaf dan produk masa hadapan kenaf lah. Dan kita tahu kenaf ni salah satu komoditi yang paling paling muda lah dalam kementerian kita, yang mana dari sejarahnya sebenarnya kenaf ni adalah komoditi terbitan hasil daripada arahan kerajaan, saya ingat dalam sekitar 2004-2005, yang mana masa itu beberapa komoditi ataupun tanaman baru iaitu jatropha, sagu dan kenaf lah. Dan lembaga tembakau pada masa itu telah diberi tanggungjawab untuk melihat potensi kenaf ni sebagai komoditi baru. Dan saya ingat masa itu jatropha telah diberi kepada lembaga getah dan sagu diberi kepada MPOB lah. So rentetan daripada itu bermulalah perjalanan kenaf di bawah lembaga tembakau, yang seterusnya pada tahun 2009 kerajaan telah meluluskan Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara dan telah diwartakan, dan mulai 2010 kita mula sebagai Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara. Dan dari segi sejarah, sebenarnya kenaf telah dibawa ke Malaysia ni pada tahun 1998 melalui arahan Perdana Menteri pada masa itu adalah Tun Mahathir, yang mana beliau melihat potensi tanaman baru untuk diperkenalkan di Malaysia, khususnya untuk menggantikan import makanan ternakan. Dan pada masa itu beberapa agensi telah diberi tanggungjawab, ianya dimulai dengan penyelidikan oleh MADI dan beberapa agensi seperti FRIM, Felda dan sebagainya untuk mengenalpasti potensi kenaf sebagai makanan ternakan. Dan pada masa itu ada dua tanaman yang telah diperkenalkan sebagai gantian import makanan ternakan, iaitu alfalfa dan kenaf. Jadi sejarah perjalanan kenaf ni bermula dengan MADI, yang mana MADI telah kenalpasti sebagai tanaman baru
Dan selepas 2 tahun kajian dibuat, itu sekitar dalam tahun 2000 hingga ke 2015, pada tahun kedua kita dapati Kenah mempunyai aplikasi industri yang lebih luas lagi selain daripada makanan ternakan. Jadi penglibatan kementerian kita bermula sekitar tahun 2005 lah, dan LKTN mula terlibat dengan Kenang ni secara tidak rasmi pada tahun 2004, yang mana pada masa itu lembaga KENAF telah dijemput sebagai pemerhati dalam kajian KENAF ni. Dan saya ingat saya pun bermula dengan KENAF dengan join satu jawatankuasa teknikal di bawah MADI pada masa itu 2004, dan bermula dari situlah KENAF mula masuk dalam industri komoditi. Okay, next. Okay, secara ringkasnya, KENAF ni satu komoditi sebagaimana yang kita ada juga di bawah kementerian kita seperti getah dengan sawit, yang mana KENAF ni bukan berasal daripada Malaysia, ianya berasal daripada benua Afrika. Kalau kita tengok sawit berasal daripada Amazon, kalau getah kita tengok pun sama, sawit daripada region yang samalah. Jadi KENAF pun datang daripada region yang sama juga dan telah dibawa ke Malaysia dengan tujuan untuk dijadikan tanaman komersial lah. Dan kalau kita ambil perbandingan, KENAF ni merupakan satu tanaman kontan, bukan tanaman kekal sebagaimana sawit dan getah, yang mana KENAF boleh menghasilkan bahan mentah 3 kali ganda bahan mentah palpa berbanding dengan pokok kayu hutan lah. Dan dia hanya mengambil masa 4 bulan berbanding dengan pokok-pokok lain lah. Sebagai contoh lah, kalau tengok dalam pada slide tu, KENAF 4 bulan boleh dituai 2 kali setahun, kita boleh dapat 30 tan biomass. Dan dalam masa 10 tahun, kita boleh dapat 300 tan biomass untuk setiap 1 hektar. Berbanding dengan buluh, dia mula boleh dituai selepas 3 tahun setengah ataupun 4 tahun, dengan hasilnya adalah 20 tan, 7 kali tuaian dalam tempoh 10 tahun, kita boleh dapat 140 tan. Manakala pokok akasia, selama 12 tahun kita hanya boleh dapat 140 tan. Ini perbandingan ringkas yang kita boleh tengoklah dari segi bahan mentah. Dan KENAF juga boleh menyerap karbon dioksida lebih tinggi berbandingan tanaman-tanaman lainlah, sebab ianya adalah satu tanaman kontan dan boleh dituai sehinggalah 2 kali setahun. Manakala 10 tahun kita boleh tuai sampai 20 kali lah. Okey, next. Okay, secara ringkasnya saya dah sebut tadi apa itu KENAF. KENAF ni berasal daripada benua Afrika, tanaman jangka pendek, sesuai dan boleh beradaptasi dengan agroekologi Malaysia. Mula diperkenalkan sebagai tanaman alternatif tembakau sekitar 2005. Pada masa itu, Kementerian Industri Utama telah memperoleh satu peruntukan tanaman baru daripada kerajaan. Okay, next. Okay, KENAF ni berkait rapat dengan tanaman ganja dan roselle, dan kita boleh kaitkan juga dengan kacang bendi sebenarnya kalau di Malaysia. Jadi tanaman ni mempunyai nombor dua, iaitu daripada kulit. Kalau kita tengok batang, di bahagian batang tu, bahagian kulit hijau tu, bila dia kering, kita akan hasilkan fiber. Dan bahagian tengah ataupun empuluh kayu tu, kita akan hasilkan bahan mentah core lah. Dan kegunaan KENAF ni mempunyai 3 kegunaan utama lah. Satu, bagi menggantikan sumber kayu. Yang kedua, fiber. Dan yang ketiga, bagi tujuan makanan ternakan. Ini merupakan satu tanaman yang cukup versatile, yang mana mempunyai pelbagai kegunaan daripada akar sehinggalah kepada pucuk. Okay, next. Dari segi aplikasi KENAF ni, secara ringkasnya saya boleh sebut apa-apa yang ada kaitan dengan kayu, plastik, kertas dan besi merupakan peluang kepada industri KENAF lah. Yang mana kalau kita tengok pada asalnya industri KENAF ni digunakan untuk menghasilkan tali dan guni pada tahun 50-an, 60-an dan sebelum tu. Dan
ianya mula berkembang selepas tahun 1990-an, yang mana penggunaan fiber semula jadi mula dilihat sebagai aplikasi baru bagi menggantikan bahan mentah-bahan mentah yang mesra alam. Antara industri-industri yang kita tengok adalah industri construction ataupun bahan binaan, yang mana kita boleh gantikan menggunakan kenal ni, especially menggunakan fiber dan core lah. Dan pada hari ini kita dah ada produk yang berasaskan kenal menggunakan core untuk dinding bangunan dan untuk menggantikan konkrit. Yang kedua, ada segi furniture, biocomposite pun boleh dihasilkan dengan menggunakan kenal. Tekstil, salah satu industri yang telah lama, tapi di Malaysia ni kita tidak tumpu kepada tekstil sebab kita tidak ada base industri yang sesuai untuk kita bangunkan menggunakan kenal. Yang ketiga adalah industri pulp and paper, yang mana pulp and paper ni merupakan salah satu produk yang paling banyak digunakan, dihasilkan menggunakan bahan mentah yang hampir samalah seperti kenal, jub dan sebagainya. Otomotif kebanyakannya diguna di Eropah, dan di Asia ni negara Jepun dan Korea saja yang menggunakan natural fiber lah. Di Malaysia kita belum menggunakan satu patut lah, yang mana penggunaan natural fiber ni lebih kepada campuran daripada bahan-bahan sintetik. Manakala industri oil and gas lebih kepada absorbent material, itu bahan penyerap minyak dan bahan penyerap bahan kimia. Dan sebagaimana kita tahu, natural fuels ataupun biomass fuel ni, selain daripada kenaf, kita ada juga daripada sawit, daripada pellet, industri getah dan sebagainya. Tapi untuk natural fuel ni, industri kenaf kita tak bagi tumpuan lah sebab dari segi nilai tambahnya rendah untuk kita ketengahkan. Industri bedding, industri makanan ternakan merupakan salah satu industri yang kita juga terokai di Malaysia, yang mana telah menjadi produk-produk permulaan dalam industri ini. Okay, next. Sebagaimana yang saya kongsikan sekejap tadi, pelbagai aplikasi kenal lah bermula daripada benih sehinggalah kepada akar. Kalau kita tengok daripada benih, batang sehinggalah akar ni, banyak industri yang kita boleh terokai dan kita utilize lah. Dan setakat ni di Malaysia, melalui Pelan Induk Pembangunan Industri Kenaf, tiga industri utama yang kita beri tumpuan iaitu bahan binaan, yang kedua automotif, dan yang ketiga adalah aviation. Tapi permulaan yang industri kenaf di Malaysia ni, kita banyak tumpu kepada industri bahan binaan. Jadi kalau tengok pada slide ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah, maknanya kenaf ni kita boleh gunakan dalam pelbagai bidang lah. Bermula daripada benih untuk penghasilan minyak, dan minyak kenaf ni mempunyai pelbagai kegunaan lah, especially untuk kosmetik, pharmaceutical dan nutraceutical lah. Dan kandungan daripada minyak kenaf ni mempunyai omega 3, omega 6 dan omega 9 lah. Okay, next. Okay, apa produk kenaf di Malaysia? Sebagaimana yang saya kongsi sekejap tadi, walaupun banyak aplikasi yang boleh dihasilkan daripada kenaf ni, tetapi tumpuan yang diberikan oleh lembaga kenaf dan tembakau pada masa sekarang adalah dua industri saja, iaitu industri fiber, produk nonwoven untuk industri otomotif dan industri bahan binaan serta perabot. Yang kedua, bahan mentah core, kita menghasilkan animal bedding, palpa untuk biodegradasi bahan packaging dan produk untuk packaging makanan, dan yang ketiga adalah IBS panel untuk bangunan, yang mana kita menggunakan fiber bagi bagi teknologi truss block, iaitu penggunaan fiber dalam binaan bangunan. Yang kedua adalah penggunaan core dalam panel IBS. Sekejap lagi ada gambar, mungkin lebih jelas lah. Tapi ini merupakan sektor yang kita tumpu lah. Kenapa industri-industri yang ada pada pasaran lain kita tak tumpu? Sebenarnya disebabkan oleh downstream yang sedia ada di Malaysia ni,
lebih mudah untuk kita terokai berbanding dengan industri-industri baru sebagaimana yang saya sebut tadi, industri tekstil dan sebagainya. Kita tidak menggunakan kos yang lebih tinggi apabila kita menerokai industri-industri sedia ada di Malaysia. Okay, next. Okay, kenapa Kenaf? Secara ringkasnya, kenapa Kenaf di Malaysia ni pada peringkat awalnya untuk makanan ternakan, tapi pada masa kini dan masa akan datang, Kenaf dilihat dalam empat sudut dalam konteks Malaysia lah. Pertama sekali adalah kerana ia merupakan tanaman mesra alam, yang mana Kenaf ni boleh menyerap sisa toksik daripada tanah dan dia boleh menyerap karbon dioksida ke dalam bahan tanaman, yang mana bahan tanaman ni akan kekal dijadikan produk dan karbon dioksida itu akan kekal dalam bahan tanaman tersebut. Yang kedua, ianya merupakan tanaman kontan, sangat cepat untuk dihasilkan, iaitu sekitar 4 bulan sahaja. Dan yang ketiga, ianya bernilai tinggi, yang mana industri-industri pada masa depan adalah industri produk dan teknologi, bukan lagi industri komoditi bahan mentah. Jadi, kenapa Kenaf untuk masa depan adalah kerana industri berasaskan teknologi dan produk bernilai tinggi. Dan yang keempat adalah pendapatan baru pada petani. Mungkin pada masa lepas kita melihat sektor pokok-pokok kecil ini satu sektor yang tidak lukratif lah, yang mana tidak menjana pendapatan yang tinggi kepada petani. Dan kita dapati hari ini mana-mana industri pertanian, kalau kita sebut pokok-pokok kecil, memang dia akan terikat dengan sistem subsidi ataupun bantuan kerajaan, dan tidak ada sistem pokok-pokok kecil di Malaysia yang boleh berdiri sendiri tanpa bantuan kerajaan, termasuklah tanaman-tanaman yang ada seperti Kenaf dan sebagainya. Jadi untuk masa depan, Kenaf akan bangunkan satu sektor pokok-pokok kecil yang lebih berdikari tanpa bantuan kerajaan, yang kita akan mulakan selepas tahun 2021 nanti. Sebelum ni, dalam tempoh 10 tahun, industri Kenaf dibangunkan berdasarkan model pokok-pokok kecil yang mana bergantung kepada bantuan dan insentif kerajaan untuk menanam Kenaf. Kenapa pada masa lepas kita tak boleh berdikari? Sebab pembangunan rantaian nilai bermula daripada upstream, midstream sehinggalah downstream belum lagi lengkap, dan kita telah melangkah ke arah midstream dengan downstream mulai 2020 dan rancangan Malaysia ke-12. Itu kenapa industri ini akan berubah dan industri ini akan berkembang kepada industri yang berdikari. Okay, next. Okay, selain daripada Kenaf, semua tuan-tuan dan puan-puan sedar kita mempunyai pelbagai jenis fiber semula jadi di dunia lah. Jadi saya nak share pada slide ini mentaliti yang ada pada kita pada masa lepas dan industri pada masa depan. Kalau kita tengok, kebanyakan bahan mentah bermula daripada biomass ni adalah bahan mentah yang tidak diproses kepada value added product lah, yang mana semua biomass berasaskan tumbuhan ni boleh kita hasilkan fiber. Bermulalah seperti tanaman fiber semula jadi seperti Kenaf, dan kita ada juga waste fiber dari industri seperti sawit, daripada jerami padi dan sebagainya. Dan biomass-biomass ni pada masa lepas dihasilkan untuk industri-industri biofuel sahaja dan industri biokomposit. Dan pada masa hadapan, industri akan berubah kepada industri fibers, yang mana industri fibers ni akan diterokai lagi kepada industri selulus. Dan kenapa selulus? Sebab pada masa hadapan, industri akan menggunakan bahan mentah yang telah diproses kepada fiber dan selulus untuk menghasilkan produk berasaskan biopolimer dan hybrid tekstil dan mempunyai kekuatan yang tinggi untuk penghasilan produk. Sebagai contohnya, pada hari ini kita banyak melihat produk-produk pada masa depan menggunakan carbon fiber. Pada masa lepas, carbon fiber dihasilkan daripada bahan petroleum, tapi pada masa akan datang carbon fiber akan dihasilkan daripada selulus yang didapati daripada fiber dan biomass. Jadi ini masa depan. Maknanya apabila kita dah mencapai taraf teknologi seperti mana negara-negara maju menggunakan selulus untuk menghasilkan carbon fiber, pada masa depan penggunaan bahan mentah kita untuk biomass ni kita akan convert terus kepada fiber dan selulus bagi penghasilan produk-produk bernilai tinggi dan produk-produk komoditi pada masa depan untuk semua industri yang ada lah, especially untuk menggantikan
bahan yang berasaskan besi, plastik, kayu dan kertas. Okay, next. Okey, potensi semula jadi, fiber semula jadi di Malaysia, kat Malaysia ni memang banyaklah selain daripada Kenaf. Kenaf kita mula kerana industri makanan ternakan. Tapi selepas ni kemungkinan dan ada potensi untuk kita terokai industri fiber semula jadi yang lain di Malaysia. Pada masa lepas, industri-industri ini lebih berkisar kepada biomass saja. Dan kita harap dengan permulaan industri Kenaf di Malaysia ni, kita akan terokai industri fiber dan selulus sebagai bahan asas kepada komoditi pada masa hadapan. Dan pada skrin ni kalau kita tengok, banyak fiber yang kita telah ada di Malaysia tapi kita tidak utilize lah. Sebagai contohnya, pada masa lepas kita ada industri kelapa. Dan pada hari ini kelapa hanya diproses kepada dalam bentuk fiber untuk pasaran ekspor dan tidak dilaksanakan aktiviti nilai tambah di Malaysia. Yang kedua, sawit. Sawit pada masa lepas saya ingat kita dah ada Malaysian Biomass Strategy ataupun MBS yang telah kerajaan lancarkan sebelum ni, lebih fokus kepada industri pellet dan biofuel. Dan sebenarnya industri sawit ni kita kena tumpu juga kepada industri-industri bernilai tinggi seperti industri selulus material. Dan ini industri downstream untuk industri fiber di Malaysia lagi masih lagi belum kukuh lah. Dan yang seterusnya adalah padi. Padi pun sama. Jerami padi, sekam padi merupakan bahan biomass yang banyak kita tidak utilize untuk dihasilkan dalam bentuk fiber dan seterusnya dalam bentuk selulus untuk penghasilan produk bernilai tinggi lah. Dan industri-industri ini akan menjadi komplement kepada industri Kenaf pada masa depan sebab ada sebahagian komponen pada material yang ada pada skrin ini tidak dapat menandingi keperluan ataupun spesifikasi yang ada pada Kenaf. Jadi dengan fiber-fiber yang ada ni, dia akan jadi komplement kepada Kenaf lah. Kalau kita tengok nenas, kita ada industri nenas kat Malaysia tapi bahan buangan di daripada industri nenas ni tidak diterokai sebagai bahan mentah untuk industri-industri bernilai tinggi lah. Kita ada pisang, kita ada buluh dan kita ada kekabu ataupun kapuk. Kekabu dengan kapuk ni pada masa lepas kita tengok hanya buat bantal saja. Tapi kekabu dengan kapuk ni sebenarnya salah satu bentuk natural fiber seperti kapas yang kita boleh juga utilize kat Malaysia lah. Dan kita tahu kementerian kita sekarang ni sedang merokai tanaman buluh sebagai satu komoditi baru lah. Dan buluh juga boleh menghasilkan fiber sebagaimana fiber Kenaf juga untuk penghasilan produk nonwoven. Tapi pada masa sekarang ni, industri buluh lebih fokus kepada industri berasaskan kayu dan untuk menggantikan bahan-bahan mentah daripada industri kayu untuk industri perabot. Jadi ini merupakan potensi yang akan jadi komplement kepada industri fiber dan Kenaf untuk masa depan. Okay, next. Okay, future of for natural fiber industry kat mana-mana lah dalam dunia pada masa akan datang lebih berkisar kepada enam keperluan lah, iaitu lightweight material, high strength, super absorbent, bioplastik, carbon fiber dan bahan kita semula. Jadi enam kriteria ni sebenarnya fix dengan Kenaf dan boleh juga dihasilkan daripada natural fiber yang saya kongsi dalam slide sebelum ni. Yang mana natural fiber ni boleh menjadi komplement ataupun bahan pelengkap kepada Kenaf dan fiber-fiber yang ada dalam pasaran. Dan kita tahu pada hari ini industri kapas di Malaysia, kita belum ada satu agensi yang terlajui industri ini. Dan industri hanya bergerak dengan sendirilah. Dan setiap tahun, tak silap saya, kita import kapas ni ataupun cotton ni lebih kurang dalam 2.3 bilion. Dan kita re-export balik produk kapas ni 1.3 bilion setahun. Dan tidak ada agensi ataupun kementerian yang tengok industri kapas ni sebagai satu peluang komoditi yang perlu kita perkukuhkan dengan komplement dengan daripada industri fiber yang lain lah. Dan dekat bawah sekali tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita ada industri yang kita boleh utilize daripada bahan mentah biomass dan natural fiber ni, khususnya daripada
wood, natural fiber and recycled organic material untuk kita hasilkan cellulose fiber yang seterusnya dapat menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi untuk industri pada masa depan. Dan pada masa depan, industri akan berkisar bermula daripada biokomposit, biopolimer dan hybrid tekstil untuk semua industri seperti binaan, automotif, aviation dan industri-industri pakaian. Okay, next. Okey, saya balik kepada industri kenaf semula. Siapa yang boleh terlibat dalam industri kenaf ni? Sebenarnya semua orang boleh terlibat. Dan untuk sektor penanaman, lembaga kenaf dan tembakau negara kita buka kepada semua individu yang berminat lah. Dengan syarat dia warga Malaysia, individu mempunyai minat pertanian dan mempunyai sumber pengeluaran lah, seperti tanah dan kemudahan pertanian. Dan pada hari ini, industri kenaf ni dibantu oleh kerajaan melalui insentif tanaman sebanyak RM2,385 satu hektar yang melibatkan bekalan benih, baja, racun dan perkhidmatan mekanisasi. Jadi di Malaysia sekarang ni kebanyakan yang terlibat dalam industri kenaf ni lebih kepada bekas-bekas penanam tembakau dan penanam-penanam padi satu musim setahun lah, yang mana dia akan menanam kenaf selepas musim padi, biasanya mulai April setiap tahun. Okay, next. Okay, bagaimana penanaman kenaf? Dan setakat ni kenaf merupakan satu tanaman kontan yang telah lengkap dari segi mekanisasi lah. Bermula daripada penyediaan tanah, penanaman menggunakan mesin, sehinggalah kepada penuaian. Saya ambil contoh dalam industri pengeluaran benih kenaf di sebelah utara, especially di Kedah dan Perlis, kebanyakannya menggunakan 90% mekanis sistem lah. Kita dah lengkap dari segi automasi dan mekanisasi lah kalau untuk industri pengeluaran benih. Walaupun untuk pengeluaran industri pengeluaran batang kenaf, kita masih menggunakan sebahagiannya kaedah penuaian secara manual lah, khusus bagi pekebun kecil lah. Dan kaedah penuaian secara mekanisasi ataupun jentera ni hanyalah digunakan di ladang-ladang yang berskala besar sahaja. Okay, next. Okey, bagaimana rantaian pengeluaran? Bermula daripada industri huluan, pertengahan dan hiliran. Biasanya pada masa lepas, tumpuan adalah kepada pengeluaran batang kenaf, yang mana petani yang mengeluarkan batang kenaf ni akan menjual batang kenaf kering dengan harga RM500 satu tan. Tapi mulai 2020 dan ke depan ni, fokusnya adalah lebih kepada pengeluaran fiber dan core oleh pekebun kecil sendirilah. Jadi kita menggalakkan aktiviti nilai tambah ni berlaku di peringkat huluan sehinggalah kepada awal pertengahan, yang mana petani-petani akan mula mengeluarkan fiber melalui kaedah yang kita telah perkenalkan sejak 2 tahun lepas lah. Dan nilai tambah pada bahan mentah ni sehinggalah RM4,000 per tan bagi fiber, dan bagi bahan kayu RM300 per tan lah. Maknanya pendapatan dia lebih meningkat lah. Manakala di industri pertengahan, bahan mentah tadi akan diproses kepada kenaf non-woven mat dan kenaf palpa untuk industri downstream seperti industri melibatkan industri bedding material ataupun tilam, automotive panel, untuk industri biodegradable utensil ataupun bahan degradasi, produk degradasi untuk packaging dan untuk hospital, kertas dan activated carbon. Dari nilai yang kita boleh perolehi pada industri hiliran ni lebih daripada 50% lah. Sebagai contohnya, kalau nilai kenaf non-woven mat tu RM8,000 satu tan, maknanya bila dah jadi produk, biasanya lebih 50% peningkatan nilai yang dihasilkan lah. Tapi saya ambil contoh lah, kalau kita tengok industri tilam, biasanya nilainya akan jadi 5 kali ganda lah. Contohnya katalah 10 kilo kenaf yang digunakan untuk menghasilkan satu tilam single, bila dia jadi produk siap, harganya adalah 5 kali ganda lah. Sebagai contohnya, nilai permulaan dia untuk bahan mentah RM20, apabila dia jadi produk di peringkat kilang, nilainya akan jadi RM100. Dan apabila dijual di pasaran, nilainya akan meningkat lagi 3 kali ganda lah, maknanya RM300. Itu nilai yang berlaku lah.
Pada masa sekarang ni nilai-nilai ni kita, lembaga KNAF kita tak ambil nilai pada downstream, kita hanya ambil kiraan nilai pada peringkat midstream saja. Tapi apabila rantaian nilai ni dah lengkap, maknanya nilai yang akan dikira nanti hinggalah kepada downstream. Okay, next. Okey, bagaimana dan di mana dan bagaimana KNAF diproses lah. KNAF diproses melalui dua kaedah. Kaedah pertama secara biorating dan kaedah kedua secara mekanikal, yang mana batang KNAF tadi akan diasingkan kulit dan bahagian kayu dia, core, yang melalui dua proses lah. Satu kalau dibuat oleh pegemuk kecil dan ataupun usahawan biorating in situ, mereka akan merendam kulit KNAF tadi ke dalam tangki dan akan dicuci selepas 3 hari lah. Kalau kita tengok pada slide ni, gambar wanita di sebelah fiber tu sebenarnya yang diproses di rumah masing-masing lah. Dan kalau kita tengok di bahagian bawah tu, diproses secara mekanikal, itu menggunakan mesin lah. Maksudnya batang kering akan dimasukkan ke dalam mesin decorticator, dan mesin decorticator ni akan menghancurkan batang KNAF, akan menghasilkan fiber dan seterusnya akan menghasilkan bahan kayu ataupun core daripada fiber tadi. Jadi dua hasil ni mempunyai nilai yang berbeza lah. Sebagai contohnya, kalau fiber menggunakan kaedah biorating ni, kita boleh jual fiber ni RM4,000 satu tan ataupun RM4 sekilogram lah. Kalau menggunakan kaedah mekanikal, fiber ni dijual dengan harga RM2.50 sekilo ataupun RM2,500 satu tan. Jadi perbezaan dekat sini adalah dari segi kualiti fiber lah. Okey. Dari segi pasaran pada masa lepas, pada peringkat awal lembaga KNAF terlibat dalam industri ini, kebanyakan bahan mentah yang dihasilkan diekspor ke pasaran China dan luar negara lah. Dan mulai 2020 dan saya ingat dalam 2019-2020 kita dah mula value add bahan mentah ni kepada produk, sebab kita dah mula ada kilang-kilang di Malaysia lah. Okay, next. Okay, berapa pendapatan usahawan KNAF lah? Okay, sebagaimana yang saya sebut ataupun share dalam slide yang sebelum ni, kalau penanam KNAF ni menanam KNAF dan menghasilkan batang KNAF, dia akan mendapat pendapatan sekitar RM2,000 untuk setiap satu hektar, yang mana hasil jualannya adalah setiap satu hektar dia dapat menghasilkan 10 tan batang kering KNAF, yang mana daripada 10 tan ni 60% adalah bahan mentah core dan 20% adalah fiber. Jika dia jual batang KNAF 10 tan dengan harga RM500, kalau kita tengok pilihan satu tu, penanam akan dapat pendapatan dia selepas ditolak kos penanaman RM3,000, dia akan dapat RM2,000 untuk setiap satu hektar. Apabila dia melakukan nilai tambah, proses nilai tambah, itu menghasilkan fiber dan core, dia dapat menghasilkan nilai fiber sebanyak RM9,800 termasuk core dan ditolak dengan kos menanam dengan proses sebanyak RM5,000. So hasil yang dia peroleh adalah RM4,800 untuk setiap satu hektar tanaman yang diusahakan. Jadi ini perbezaanlah. Pada masa lepas penanam hanya menjual batang, dan pada masa akan datang akan berlaku proses nilai tambah yang akan dibuat oleh penanam pemproses individu itu sendirilah. Maknanya dia akan ada ladang, dia akan ada pusat proses dia sendiri di ladang untuk menghasilkan fiber, dan seterusnya akan dijual terus kepada pasaran. Okay, next. Kini adalah sasaran 2020. Tanaman KNAF ni masih lagi berkisar kepada pegemuk kecil. Walaubagaimanapun, mulai tahun 2021 kita dah mula dengan program baru, itu ladang kluster, dan keluasan akan meningkat kepada 7,000 hektar menjelang 2025, dan kita jangka juga ada 3,000 hektar lagi datang daripada industri plantation sendiri lah, khususnya di Sabah dan di sebelah pantai timur. Jadi pada masa 2020 ni, sasaran kita masih mengekalkan pengeluaran 10,000 tan batang hijau lah untuk industri di Malaysia. Okay, next. Okay, dari segi hala tuju dan strategi, next. Okay, sebenarnya KNAF ni kita mula dengan sebelum lembaga KNAF ditubuhkan,
kita ada satu business plan strategi yang telah disediakan oleh pihak ECR lah. Di bawah ECR ni pada tahun 2009, dia telah menetapkan satu rancangan untuk pelaksanaan industri kenang ni di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang lah, di ECR region. Dan seterusnya pada 2011 hingga 2010, kita ada dasar komoditi negara yang mana telah menggariskan tanaman kenang ni sebagai tanaman komoditi dengan sasaran keluasan tanaman sehingga 10,000 hektar. Dan pada tahun 2013, pihak IPU telah menyediakan satu pelan induk lah melalui pihak perunding KPMG, yang mana pelan induk ni telah disasarkan pada tahun 2015 hingga 2025 untuk mewujudkan rantai nilai industri bermula daripada upstream sehinggalah kepada downstream yang melibatkan keluasan tanaman sehingga 14,000 hektar dengan pelaburan kerajaan dan pelaburan swasta sebanyak 600 juta. Dan FKTN juga telah menyediakan pelan strategik lah bagi menterjemahkan ketiga-tiga pelan induk, pelan yang ada dalam dasar kerajaan ini sebagai pelan pelaksanaan oleh LKTN. Okay, next. Kini adalah model pembangunan yang telah digariskan oleh pihak IPU, yang mana industri hiliran yang kita nak fokus adalah industri otomotif dan bahan binaan, dan sasaran industri pada masa lepas adalah 350 juta, iaitu 10% daripada nilai industri yang telah disasarkan oleh global lah. Dan daripada keluasan yang bakal diusahakan, kita akan membina 19 buah kilang. Tapi pada hari ini kita tak ada 19 buah kilang ni, hanya ada satu dan dua kilang kecil lah saja berbanding dengan 19 yang disasarkan lah. Kekangan yang dihadapi oleh lembaga kenap adalah dari segi peruntukan lah. Dari segi peruntukan, yang mana peruntukan pembangunan agak terhad untuk kita laksanakan pelan pembangunan yang telah digariskan oleh pihak perunding pada masa lepas lah. Jadi industri yang ada pada hari ini LKTN telah bangunkan dengan peruntukan yang terhad, dengan menggunakan pelaburan daripada pihak swasta sebahagiannya, dan industri ini masih belum berkembang sebagaimana yang disasarkan, sebagaimana yang dia telah digariskan di bawah pelan induk pembangunan industri kenang. Jadi dia merupakan satu cabaran lah, yang mana sepatutnya industri ini pada tahun 2025 nanti sekurang-kurangnya kita akan ada kawasan bertanam lah, setiap tahun lah, lebih kurang dalam 14,000 hektar tanaman. Dia berbeza dengan tanaman-tanaman lain sebab kenang ni dia hanya 4 bulan dan perlu ditanam setiap 4 bulan. Jadi kalau kita tengok kenapa tanaman kenang ni kecil berbanding dengan tanaman-tanaman lain, sebenarnya kalau kita nak kira daripada 2010 sampai sekarang ni, kalau purata kita menanam 2,000 hektar setahun, maknanya keluasan tanaman ni kita dah lebih daripada 20,000 hektar lah sebenarnya keluasan tanaman. Tapi dari segi statistik setiap tahun kita hanya tengok lebih kurang 2,500 hektar saja sebab ianya perlu ditanam setiap tahun lah. Okay, next. Okay, inisiatif LKTN lah, dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 kita telah melaksanakan beberapa program utama lah. Utama sekali adalah pembangunan kilang, pembangunan integrated kenaf industrial park, pembangunan usahawan pemprosesan in situ, pembangunan kenaf untuk rakyat iaitu biorating, pembangunan program benih kenaf, sejuta kenaf. Kita ada buat skim pendapatan rakyat melalui kenaf, dan kita buat juga program pengembangan melalui program industri kenaf rakan rakyat dan bicara kenaf. Dan bagi industri hiliran, satu program khusus yang kita wujudkan adalah kenaf industri update lah pada setiap bulan. Okay, next. Ini adalah salah satu pelaburan yang kita buat pada 2 tahun lepas, iaitu pembinaan kilang pengeluaran produk non-woven yang menelan belanja kos sebanyak 25 juta, yang mana ini merupakan salah satu kilang yang kita rancang daripada 19 buah kilang yang sepatut yang ada dalam industri kenang lah. Kita baru buat satu baru kerana kekangan kewangan. Dan kilang ni kita telah berlabur sebanyak 25 juta melibatkan pembinaan bangunan dan perolehan mesin lah. Dan melalui kilang ni,
ia boleh menghasilkan produk separa siap iaitu nan woven mat dengan nilai hampir 50 juta setahun kalau full capacity lah. Tapi sasaran awal lembaga Genah ni hanya satu shift yang melibatkan nilai bahan mentah sebanyak 18 ke 20 juta saja setahun. Okay, next. Kilang hasil daripada kilang ni akan menghasilkan nanowoven mat lah sebagaimana dalam gambar tadi. Dan penggunaan fiber Genah juga fiber-fiber lain boleh digabung dengan fiber-fiber seperti sawit, fiber kelapa dan fiber-fiber lain lah. Dan dia boleh menghasilkan nanowoven mat untuk industri lah, especially untuk industri bedding material, automotive, aviation dan sebagainya lah. Dan setakat ni kilang ni akan dioperasikan oleh pihak swasta lah, bukan lembaga Genah. Kita telah melantik operator di kilang ni pada awal tahun ni, tapi pada masa sekarang ni kilang ni terhenti dari segi operasi kerana PKP dan kita masih lagi menyusun balik lah operasi supaya boleh beroperasi selepas 6 bulan selepas ni. Okay, next. Ini adalah gambar kilang lah, pemasangan kilang. Dan kilang ni kita menggunakan teknologi daripada Perancis, iaitu daripada company La Roche lah. Dan kebanyakannya industri-industri otomotif menggunakan produk yang dihasilkan daripada kilang La Roche lah, especially untuk Mercedes-Benz, BMW, Toyota dan sebagainya. Okay, next. Ini adalah sebahagian gambar. Kalau kita tengok di bahagian depan tu, kalau kita tengok yang gambar di sebelah kanan di atas, itu merupakan fiber Genah lah. Yang mana di bahagian ni sebenarnya kita boleh guna juga fiber-fiber daripada industri lain. Cuma penggunaan fiber Genah ni untuk produk yang bernilai tinggi lah. Kalau kita menggunakan fiber sawit ataupun fiber-fiber daripada waste material lain, produk kualiti produk lebih rendah lah. Okay, next. Okay, ni majlis perasmian. Saya ingat mantan menteri. Kita buat ni pada penghujung tahun 2019 lah. Okay, next. Okay, program itu turun badan oleh KSU sendiri. Masa ni beliau baru dilantik kot. Okay, next. Okay, ni adalah gambar yang gambar produk yang kita hasilkan daripada kilang nanowoven lah. Antara produk yang awal kita hasilkan adalah untuk tujuan tilam, penghasilan tilam. Kalau tengok di sebelah kanan atas pada skrin tu adalah nanowoven mat yang dihasilkan daripada Genah lah. Apabila dia dibalut, dia akan jadi tilam seperti di sebelah kiri lah. Dan di bawahnya adalah produk fiber board yang kita hasilkan daripada kilang yang sama. Contohnya fiber board ni untuk insulation board dan untuk sound insulation lah. Okay, next. Okey, seterusnya adalah program pembangunan Genah Industrial Park ni yang kita laksanakan di Perlis. Merupakan satu inisiatif yang kita guna infrastruktur sedia ada daripada kerajaan negeri, yang mana ditempatkan kemudahan-kemudahan pemprosesan lah. Dan idea 1KIP ni adalah lebih kepada satu inisiatif pembangunan seed to market lah, mana dekat sini akan ada pengeluaran benih hinggalah kepada pengeluaran produk lah. Dan di sini di Batu Petangkup ni kita membangunkan usahawan PKS bagi penghasilan produk biorating dan produk berasaskan palpa untuk industri video lah. Dan keluasan tanaman di projek ni adalah 500 hektar di Lembah Cuping. Okay, next. Okay, ni adalah projek yang ketiga, iaitu kilang fiber. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, mana-mana batang Genah kering akan diproses melalui kaedah mekanikal di kilang ni lah. Dan setakat ni kita ada dua kilang, satu di Pasir Putih Kelantan dan yang kedua di Rompin Pahang lah. Dan kapasiti pemprosesan bagi sebuah kilang ni, kalau saya ambil keluasan tanaman antara 500 ke 600 hektar setahun. Dan nilai pengeluaran dalam bentuk raw material sebanyak 2 juta satu pusat pemprosesan. Okay, next. Okay, ini adalah merupakan satu program yang kita perkenalkan juga mulai 2019, yang mana penglibatan pengemuka kecil untuk penghasilan fiber bernilai tinggi, iaitu melalui kaedah rendaman enzim.
Kalau masa lepas, rendaman kenap ni mengambil masa selama 21 hari. Tapi pada hari ini kita dah ada teknologi enzim, kita hanya rendam menggunakan enzim selama 3 hari saja. Selepas tu dia akan dicuci lah. Kalau kita tengok di negara-negara lain, kalau menggunakan kaedah water rating ataupun rendaman air ini, dia akan mengambil masa 21 hari, 14 hari ke 21 hari, dan hasil kualiti fiber yang dihasilkan lebih bermutu rendah berbanding dengan yang kita hasilkan melalui kaedah biorating lah. Dan isu yang paling utama kaedah ni adalah bau busuk kalau kita menggunakan kaedah water rating. Dan apabila kita dah ada enzim ni, kita telah atasi masalah bau dan masalah pencemaran lah, dari segi alam sekitar. Okay, next. Okay, ni sebagai contohlah antara pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam program ni, biasanya mereka akan buat rendaman fiber di rumah masing-masing, dan pihak LKTN akan pergi belilah daripada rumah ke rumah. Pada masa ni, gambar projek ni pada tahun 2019 sebenarnya. Ini di sekitar daerah Kota Baru yang kita buat lah. Dan purata pendapatan yang diperolehi oleh peserta-peserta ni antara RM300 hingga ke RM500 seminggu. Dan dia merupakan salah satu program yang kita akan integratekan balik pada tahun 2021 nanti, yang mana penanam kenaf akan menanam kenaf dan memproses sehinggalah kepada bentuk fiber sebagaimana dalam gambar ni lah. Dan pada permulaan program yang ada dalam gambar ni, kita hanya membekalkan fiber hijau yang belum diproses lagi untuk diproses oleh peserta lah, dan kita beli buat belian balik lah. Okay, next. Okay, ini adalah program sejuta kenaf yang mana tanaman kenaf dibuat melalui polybag. Pada masa lepas kenaf hanya ditanam di ladang lah, tapi dengan menggunakan polybag ni dia juga boleh menghasilkan pendapatan yang agak lumayan juga kepada pekebun-pekebun yang menghasilkan biji benih lah. Dan projek ni kita dah mula 2 tahun lah bagi meningkatkan produktiviti benih pada masa 2018 dan 2019. Dan untuk melalui projek ni, biasanya penghasilan benih lebih tinggi lah berbanding dengan kaedah ladang, yang mana pokok-pokok ini dijaga satu persatu lah berbanding dengan kaedah ladang. Kita tidak dapat jaga pokok satu persatu lah. Okay, next. Okay, ini adalah program skim pendapatan rakyat melalui kenaf, yang mana ibu-ibu tunggal lah akan diberi peluang pekerjaan di pusat-pusat kelas LKTN untuk menghasilkan produk-produk kelas lah. Dan biasanya program-program ni yang kita ada lebih kurang 6 pusat kelas lah di Melaka, Terengganu, Kelantan dan di Perak. Dan melalui pusat-pusat ni kita hasilkan produk-produk seperti beg, sarung bantal, alas meja, goodie bags dan sebagainya lah. Dan melalui program ni, kebanyakan peserta akan dapat perolehan pendapatan antara RM800 hingga kelah kepada RM1,500 sebulan lah melalui kontrak yang kita yang buat lah. Ada sebahagian peserta juga menjahit di rumah masing-masing lah apabila mereka mempunyai mesin jahit. Tapi ada yang peserta tidak mempunyai mesin jahit ni, mereka akan menjahit di pusat kraft LKTN. Okay, next. Okay, kita ada juga program turun padan. Pada masa lepas kita buat secara program proper, tapi mulai itu 2 tahun lepas kita buat secara bicara kenaf lah. Biasanya bicara kenaf ni kita buat di kedai-kedai kopi lah, sebelah tengah hari dengan petang, yang mana kita buat perjumpaan secara santai dengan penduduk kampung, dan kita ada juga buat demonstrasi lah kaedah, pertunjukan cara dan kaedah bagi pemprosesan kenaf, especially untuk biorating. Program ni telah mendapat sambutan yang agak hangat, dan penerimaan kumpulan sasa yang baru cukup menggalakkan. Okay, next. Dan untuk industri hiliran, biasanya setiap hari Khamis, setiap minggu kita akan adakan kenaf industri update lah bersama player-player kenaf, especially yang terlibat di peringkat downstream. Kita juga panggil lah penceramah-penceramah daripada kementerian dan agensi yang terlibat untuk bagi pendedahan kepada player-player yang ada ni lah. Dan setakat ni platform ni merupakan one stop center lah untuk industri
berjumpa dengan LKTN khususnya yang berada di sekitar Lembah Kelang. Okay, next. Okay, seterusnya saya akan masuk kepada pembangunan produk dan pengkomersialan. Okay, next. Antara produk yang menjadi tumpuan adalah Nanwoven. Nanwoven ni sebagaimana yang slide sebelum ni kita tunjuk kita dah ada kilang dan fokus seterusnya adalah pembangunan usahawan-usahawan berasaskan produk Nanwoven. Dan di Malaysia setakat ni ada dua kilang berasaskan Nanwoven. Satu kilang temu bonding yang dimiliki oleh KTN dan satu lagi adalah kilang dimiliki oleh pihak swasta lah. Dan di bawah MTIB ataupun FIDE ada satu kilang perintis juga boleh menghasilkan produk yang sama lah. Dan industri ini merupakan industri tumpuan untuk masa depan lah. Okay, next. Ini adalah salah satu produk baru juga yang kita telah komersialkan menggunakan core kenaf yang mana melalui penghasilan produk kenaf kerik ni dia boleh menggantikan penggunaan pasir 100% lah. Melalui produk ni 90% bahan mentah menggunakan kenaf dicampur dengan simen lah. Yang mana produk IBS kenaf ni telah melalui proses pengesahan ataupun persijilan oleh SIRIM dan CIDB yang mana ia telah mendapat sambutan yang agak-agak bagus juga lah di kalangan pengguna. Dan setakat ni kita dah bina rumah contoh sebanyak 10 buah rumah lah di seluruh Malaysia. Okay, next. Ini adalah panel IBS yang mana panel IBS ni menggunakan 90% bahan mentah daripada kenaf iaitu core kenaf. Dan kalau kita bandingkan panel IBS ni dengan panel konvensional, ianya 62% lebih ringan lah. Sebab dia tidak menggunakan pasir, dia menggunakan kayu kenaf tapi dicampur dengan konkrit. Dan ianya lebih murah 40% berbanding dengan bahan mentah daripada konkrit. Dan ianya lebih mudah dipasang. Dan untuk pembinaan rumah PPRT IBS kenaf kerik ni dia hanya mengambil masa antara 21 hari hingga ke 30 hari untuk siap lengkap sebuah rumah dari mana bermula daripada foundation sehinggalah kepada penyerahan rumah. Jadi ini kenapa salah satu sebab kenaf ni perlu diperkenalkan dan perlu diperbanyakkan lagi lah dari segi projek-projek seumpama ni. Dan setakat ni banyak agaklah kerajaan negeri yang berminat seperti Terengganu dengan Selangor untuk menggunakan kenaf sebagai bahan mentah dalam projek perumahan mereka. Okay, next. Mungkin antara rumah yang kita buat penyerahan melalui projek, salah satu projek ni adalah kerjasama LKTN dengan KPLB. Kalau kita tengok dalam gambar ni ada Timbalan Menteri, mantan Timbalan Menteri dan KSU KPLB bersama kita dan TKSU Cik Zaidi pun ada kat sini. Dan ni antara tak share screen lagi. Okay. Okay, next. Yes. Okey, antara projek yang kita buat juga sebelum ni adalah tilam lah. Dan pada masa lepas LKTN pernah membekalkan tilam ke hospital lah. Itu hospital sedang dan hospital Putrajaya. Yang mana melalui projek ni kita nak buat market acceptance lah untuk bakal-bakal pembeli ataupun pengguna lah. Dan feedback yang kita dapat daripada hospital lah setakat ni tilam ni memang tidak ada masalah dan sangat baik lah. Dan mungkin projek ni kita akan teruskan balik di bawah program Captive Market ataupun Government Procurement balik lah. Dan kita tahu dengan kapasiti kilang di STU nanti kita ada 6,000 tan
kapasiti untuk setahun. Maknanya dengan 6,000 tan ni memang penghasilan tilam untuk seluruh Malaysia sepatutnya tidak ada masalah lah. Okay, next. Okay, kita juga pernah ekspor tilam ke Korea pada masa lepas menggunakan bahan mentah kenap lah. Dan mulai 2021 ni mungkin pendekatan agak berbeza sikit lah. Kita akan tumpukan kepada pasaran domestik dulu, memandangkan dalam proses untuk kita meningkatkan dari segi kualiti dan dari segi apa variety produk sebelum kita buka pasaran kepada pasaran ekspor lah. Sebab pasaran ekspor ni sebenarnya bagus, cuma dalam keadaan kuantiti dan kualiti yang kita ada sekarang ni, kita nak tumpu kepada pasaran domestik dulu lah. Cuma ada certain-certain market tu mungkin kita boleh entertain lah untuk pasaran ekspor, especially untuk pasaran-pasaran melalui pengeksport-pengeksport dia ada lah. Tapi kalau produk daripada LKTN ni, kita nak fokus kepada dalam negara dulu lah. Especially untuk garment procurement lah. Okay, next. Ini salah satu produk juga, biodegradable utensil. Kilang ni, Frida Seed ni di Penang. Sebenarnya kilang ni telah mengeksport produk ke UK dan marketnya adalah untuk pasaran ekspor sajalah. Dan pada masa lepas, kita ada membekalkan palpa kenal lah kepada kilang ni untuk menghasilkan biodegradable utensil lah. Packaging material, kit, apa untuk apa peralatan-peralatan hospital. So especially tray lah, tray untuk makanan dan tray untuk urine. Dan setakat ni, ini salah satu sektor yang kita akan explore dengan menggunakan kenaf. Dan kalau masa depan lembaga kenaf ni bertukar kepada lembaga fiber, kita akan explore juga untuk menggunakan fiber-fiber lain juga lah. Okay, next. Okay, ni adalah industri pet litter. Ada satu company yang telah menghasilkan produk animal bedding ataupun pet litter daripada kenal lah. Dan setakat ni dia salah satu sektor yang sangat aktif dan kebanyakan produk-produk dia telah masuk di pasaran tempatan lah. Dan kalau kita tengok penggunaan pet litter kenal ni sangat memberangsangkan lah di kalangan pengguna-pengguna kucing lah, especially di sebelah utara lah. Okay, next. Okay, selain daripada produk-produk yang saya sebut tadi, kita juga sedang membangunkan produk-produk baru untuk masa depan. Okay, next. Seperti produk daripada minyak lah. Dan produk ECO ni ataupun encapsulated kenaf carrier oil ni sebenarnya dibangunkan oleh LKTM bersama dengan pihak Sirim. Yang mana melalui produk ni, kita akan hasilkan produk untuk kosmetik, especially untuk face oil. Dan produk yang sama juga boleh dibangunkan untuk pharmaceutical lah. Yang melalui produk ni, pihak Sirim bersama LKTM telah menghasilkan nano size carrier oil lah untuk penggunaan industri pharmaceutical dan industri kosmetik lah. Yang mana kita tahu kenaf ni mempunyai kandungan omega 3, omega 6 dan omega 9 yang sangat tinggi lah. Dan kalau kita minum minyak kenaf ni, dia boleh mengurangkan tahap kolesterol dalam darah lah. Dia memang sesuai untuk pesakit-pesakit jantung lah. Tapi yang tu belum explore lah. Yang setakat ni kita explore ni untuk kegunaan luar dulu. Okay, next. Yang kedua adalah microform. Microform ni adalah untuk menggantikan polystyrene lah. Penghasilan microform ni merupakan satu teknologi yang baru yang telah dipelopori oleh negara-negara barat menggunakan fungus ataupun menggunakan kaedah cendawan lah. Dan melalui projek ni, LKTN sedang membangunkan penggunaan fungus bersama dengan core kenaf lah. Yang mana core kenaf tadi akan dispray dengan fungus dan fungus ni akan tumbuh sebagai kulat dan akan menghasilkan produk sebagaimana mold yang kita telah bentuk lah. So ini merupakan polystyrene pada masa depan lah. Dia macam polystyrene ringan dan dan produk ni akan dihasilkan untuk board ataupun packaging material. Okay, next. Dan seterusnya adalah produk task block lah. Task block ni merupakan sistem Lego lah, sistem Lego bangunan. Kalau kita tengok pada skrin ni, sebenarnya sebuah bangunan yang dibangunkan di
di Selangor yang menggunakan kaedah ni, dan saya dipahamkan syarikat ni telah membina 4 buah sekolah lah menggunakan kaedah ni, yang mana TASBlock ni merupakan teknologi daripada Turki pada asalnya, tapi dibawa ke Malaysia, dan pada masa lepas teknologi ni menggunakan fiberglass. Dan dalam 2 tahun lepas, lembaga KNAF telah menyediakan satu peruntukan melalui kerjasama Agensi Nuklear Malaysia bersama dengan TASBlock untuk menghasilkan teknologi baru menggunakan KNAF berdasarkan teknologi TASBlock lah. Jadi melalui TASBlock ni, pembinaan bangunan tidak menggunakan konkrit langsung. Dia umpama kita stacking blok Lego lah. Dan kalau kita tengok di gambar tu, sebenarnya di bawah tu sebenarnya adalah structure plastik sebenarnya. Kalau kita tengok macam plastik, macam Lego lah. Maknanya bangunan ni boleh dipasang dan boleh di dismantle lah, dibuka balik untuk dialih ke tempat lain lah, sebab ia sebenarnya plastik. Tapi kalau kita tengok bangunan yang siap kan, apabila selepas diplaster, dia sama dengan bangunan-bangunan lain lah. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak boleh jangka lah, dengan teknologi ni boleh dibuat bangunan setinggi sehingga 5 tingkat tanpa penggunaan konkrit langsung. Dia hanyalah plastik saja sebenarnya. Dan untuk pembinaan struktur ni, dia menggunakan tenaga buruh yang rendah dan penggunaan tenaga yang sedikit sajalah. Okay, next. Okeylah, itu sedikitlah yang saya dapat kongsi pada hari ini. Saya ingat masa lebih kurang dalam 40 minit lah. Dan seterusnya saya akan buka untuk Q&A lah kepada semua. Mungkin agak janggal juga untuk saya lah bila saya bercakap dan present ni, seolah-olah saya bercakap seorang lah sebenarnya, sebab tengok skrin je tak nampak tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi dengan ini saya serah balik kepada Urustia untuk sesi soal jawab. Okey, terima kasih Cik Fadil. Saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan apa boleh tanya dengan Cik Fadil. Ada soalan ya? Kalau ada soalan boleh boleh tekan on mic, lepas tu boleh tanya soalan. Assalamualaikum. Salam. Saya jadi pendahulu lah ya. Kau ada lain nak tanya nanti depan ni. Cuma saya nak tanya, ada beberapa soalan lah yang pernah saya dapat daripada yang orang kata pekebun kecil untuk padi lah. Diorang ada tanya macam mana diorang nak apa nak join KNAF ni. Adakah berbaloi? Dan kat mana kita boleh tujukan mereka ni punya soalan ke ataupun pasal kita, bila diorang tanya kita akan kena jawab lah dengan someone yang kita perlu contact ke, ataupun dekat LKTN sendiri ke ada macam apa one stop yang boleh tanya tentang soalan-soalan macam ni. Okey, bagi petani padi lah, pesawah, biasanya yang menanam 2 kali setahun memang tak sempat nak tanam KNAF lah. Kebanyakan penanam KNAF yang ada pada hari ini adalah penanam-penanam padi sebenarnya, yang mereka akan tanam padi pada hujung tahun, maknanya akan dituai padi ini biasa bulan Mac dan dan akan ditanam KNAF mulai bulan April, Mei dan Jun lah. Dan kebanyakan petani-petani padi ini yang menanam KNAF ni biasanya akan berada di sekitar sebelah pantai timur lah. Especially kalau di sebelah Pahang tu, di Rompeng, Mercong, 90% ataupun saya ingat hampir 100% lah adalah penanam padi lah. Dan bagaimana mereka nak menghubungi LKTN ni, sebenarnya LKTN ada pejabat di setiap negeri. Tapi kalau di Selangor, di Negeri Sembilan, biasanya mereka boleh menghubungi direct kepada ibu pejabat lah. Sebab di negeri-negeri ni kita tidak ada pejabat lah. Bagi negeri lain tu kita ada pejabat, dan biasanya petani ini boleh pergi terus ke pejabat dan bertanyakan pegawai yang terlibat lah. Dan untuk menanam padi ni,
apa yang saya boleh share kat sini adalah setiap 1 hektar penanam padi dia akan dapat insentif sebanyak RM2,385, tapi bukan dalam bentuk duit, dalam bentuk perkhidmatan dan dalam bentuk bahan-bahan tanaman serta baja yang akan disediakan oleh lembaga KNAF kepada peserta yang terlibat lah. Oh, okey. Okey. Okey, soalan soalan kedua saya, selain daripada bajet peruntukan yang diperlukan oleh lembaga KNAF, apakah lagi yang faktor-faktor yang KNAF perlukan daripada kementerian? Biasanya lah kita nak tahu sebab sekarang ni kita buat sharing untuk kementerian. Dari segi kementerian tu sendiri, apa yang yang diharapkan lah LKTN ni dalam boleh membantu LKTN ni lebih apa lebih maju dan dari segi untuk masa depan ke macam mana? Okey, untuk industri KNAF ni sebenarnya apa yang diperlukan sokongan dan bantuan daripada kerajaan ni lebih kepada captive market sebenarnya. Maknanya kita kena create permintaan untuk produk KNAF dalam pasaran lah. Dan pada hari ini di pihak kerajaan setiap tahun kerajaan ataupun sektor-sektor awam akan menggunakan produk-produk yang sedia kita maklum lah. Sebagai contoh saya share tadi adalah tilam lah. Kita tahu dalam sektor kerajaan ni kita ada tentera, kita ada hospital, kita ada sekolah, kita ada penjara dan sebagainya lah. Dan setiap tahun perabot ataupun saya sebut lebih spesifik adalah tilam lah, akan diganti lah. Dan mungkin melalui inisiatif kerajaan secara captive market boleh mewujudkan peluang pasaran kepada KNAF yang seterusnya boleh mencipta laluan untuk pasaran KNAF ni yang akan memberi impak kepada industri di peringkat pertengahan dan di peringkat huluan lah. Sebagai contohlah, saya pernah jumpa dengan Fitech Mara yang mana pihak Mara maklumkan setiap tahun mereka membelanjakan hampir 100 juta untuk perolehan perabot bagi sektor-sektor yang ada di bawah Mara lah. Sebagai contohnya sekolah, kita ada pusat latihan giat Mara yang mana perabot-perabot ni sebenarnya dibeli dalam negara dalam daripada sektor-sektor yang ada lah. So macam industri KNAF ni kalau diwujudkan satu captive market khusus untuk produk-produk tertentu yang kita hasilkan dari produk KNAF boleh membantu meningkatkan permintaan bahan mentah di peringkat huluan. Itu salah satulah. Yang kedua, dari segi promosi lah. Dari segi promosi untuk KNAF ni masih lagi rendah lah. Sebab KNAF ni bukan satu produk makanan dan dia merupakan satu produk dalam bentuk bahan mentah lagi pada masa sekarang ni. Sebab tu untuk penetrate produk-produk KNAF ni agak sukar lah. Dan kita harapkan penglibatan sektor kerajaan juga especially yang terlibat dalam industri perabot, industri-industri automotif boleh menyokong kepada permintaan KNAF kepada industri-industri terlibat lah. Sebab pada masa sekarang ni masih ada gap antara industri KNAF dan industri terlibat dan benda ni perlu diatasi dengan segera bagi membantu industri KNAF untuk menerokai pasar-pasar yang saya sebut tadi lah. Kalau kita tengok, sebenarnya kita tak perlu pergi kepada industri yang banyak. Paling mudah sekali adalah industri bahan binaan lah. Bahan binaan, sebagai contoh yang sekarang ni, penggunaan KNAF dalam bahan binaan boleh membantu permintaan KNAF di peringkat huluan. Penggunaan fiber KNAF dalam sektor industri perabot dan industri-industri berkaitan dengan otomotif juga boleh membantu meningkatkan permintaan KNAF di peringkat huruan lah. Kita tak boleh bergantung kepada ekspor pada peringkat awal ni sebab untuk kita penetrate pasaran ekspor kita tidak mempunyai volume ataupun pengeluaran yang besar lah. Jadi akan timbul masalah chicken and egg lah setakat ni. Dan untuk menjadikan industri ni lengkap kita memerlukan sokongan daripada penggunaan daripada kerajaan tu sendiri dulu lah sebelum kita explore kepada pasaran ekspor lah. Sebab pada masa lepas lembaga KNAF pernah menerokai pasaran ekspor. Tapi apabila kita ekspor bahan mentah, sebenarnya kita tidak dapat keuntungan daripada industri inilah. Sebab nilai bahan mentah yang diekspor sebenarnya tidak punya nilai kepada industri di Malaysia lah. Dia lebih kepada untuk
mewujudkan permintaan saja tapi tidak mewujudkan usahawan-usahawan barulah. Jadi melalui sokongan kerajaan, kita harap pewujudan captive market ini yang seterusnya akan wujud pemain-pemain industri baru di peringkat hiliran yang seterusnya akan meluaskan lagi pasaran juga permintaan industri inilah. Okey, Jadi ada sila. soalan pada skrin ni? Saya nak jawab soalan ni ataupun saya nak tunggu soalan lain dulu? Dia bertanya, Cik Fazil. Skrin. Ada yang bertanya dekat skrin ni? Dekat skrin tu ada soalan. Saya baca. Boleh, boleh bacakan soalan tu. Soalan pertama adalah lokasi terbaik sekiranya kita membawa media untuk sesi lawatan. Adakah di Kilang Setiu, Terengganu, Cuping, Perlis, Pasir Putih, Rompin dan Pahang lah. Saya ingat soalan tu dia tanya soalan dan jawab soalan lah. Dan ketiga-tiga tempat ataupun empat lokasi itu sebenarnya adalah kawasan yang sesuai untuk kita bawa lawatan lah. Dan setakat ni yang paling sesuai adalah di Setiu lah. Sebab Setiu ni sebagaimana yang kita dengar baru ni, YB Menteri telah sebut dalam dia punya press statement beliau masa lawatan ke Setiu, dia nak lancar Kenang Valley lah, dan Setiu ni akan jadi hub kepada industri Kenang pada masa depan lah. Kalau di sebelah utara, kawasan lawatan yang sesuai adalah di Cuping lah. Kalau di sebelah pantai timur ni kita ada tiga lokasi lah, satu di Pasir Putih Kelantan, yang kedua di Setiu dan yang ketiga di Rompin Pahang lah. Itu lokasi yang kita boleh bawa lawatan lah. Kalau di sebelah Johor ada satu kilang lah, satu kilang IBS Kenaf lah, yang menghasilkan panel daripada Kenaf. Itu antara tempat lokasi yang kita boleh bawa lah setakat ni. Okey, soalan yang kedua, adakah penanaman Kenaf dan pemrosesan Kenaf akan dibangunkan di Sabah dan Sarawak lah? Okey, mulai tahun 2019 sebenarnya ada permintaan untuk tanaman Kenaf di Sabah dan Sarawak. Tapi buat masa sekarang ni LKTN tidak lagi belum lagi masuk ke Sabah dan Sarawak ni atas faktor polisi lah, yang mana kerajaan negeri Sabah masih lagi belum menerima pakai akta LKTN di Sabah lah. Bukan faktor Kenaf ataupun tembakau, sebenarnya adalah dasar kerajaan negeri. Itu dasar autonomi pentadbiran kerajaan negeri terhadap kerajaan persekutuan. Jadi mana-mana akta ataupun undang-undang yang digubal di peringkat persekutuan memperjuangkan autonomi pentadbiran. Dengan maksud Sabah ingin wujudkan agensi negeri sendiri untuk apa-apa urusan pembangunan di negeri Sabah lah. Walaupun keadaan ini berlaku, tapi LKTN masih lagi meneruskan usaha untuk membangunkan tanaman Kenaf di Sabah ni melalui pihak swasta lah, yang mana setakat ni ada permintaan lah untuk tanaman Kenaf di Sabah itu di kawasan Kuala Penyu dan kawasan Tambunan di dekat Keninggau Sabah lah. Dan LKTN telah membekalkan benih kepada pihak yang terlibat untuk menanam. Dan di bawah rancangan Malaysia ke-12, LKTN juga memohon satu peruntukan khusus untuk Sabah bagi pembinaan kilang dan pembangunan kawasan tanaman. Dan setakat ini kita dipahamkan peruntukan telah diperaku tapi belum diluluskan lagi lah, belum sekali secara rasmi. Dan insya Allah kalau diluluskan, maknanya urusan Kenaf di Sabah ni akan diteruskan lah, walaupun tidak melalui platform LKTN, tapi kita akan guna platform yang sedia ada di negeri Sabah lah. Okey, soalan yang kedua seterusnya adalah soalan berkenaan dengan kilang pemprosesan adalah terhad disekalikan oleh kerajaan. Bagaimana pengepul kecil ingin menghantar batang Kenaf terhampir di satu-satu lokasi kerana ianya akan melibatkan kos pengeluaran versus kos pengangkutan lah. Okey, perkara ni kita akan atasi melalui dua program baru lah yang akan diperkenalkan mulai tahun 2021 lah. Tapi kita akan mula juga pada tahun 2020 menggunakan peruntukan sedia ada lah. Program yang saya maksudkan adalah program ladang kluster
oleh pengebun kecil dan pemprosesan biorating secara kluster. Yang mana dua program ni akan jadi program gabungan yang kita akan tujukan kepada pengebun kecil. Yang mana pengebun kecil yang menanam kenaf akan memproses kenaf secara in situ. Dan mereka tidak lagi perlu menghantar bantang kenaf ke kilang kenaf yang agak jauh lah daripada lokasi ladang mereka lah. Dan syarat untuk pengebun kecil ni adalah mereka perlu menyediakan tanah ataupun perlu kelompokkan tanah sehingga 50 hektar ataupun dalam kelompok 120 ekar lah, supaya LKTM boleh sediakan kemudahan pemprosesan bagi membantu pengebun kecil untuk bergiat dan menghasilkan fiber dan core sebagaimana dalam slide yang saya jelaskan tadilah. So pada masa depan tidak ada lagi isu kilang sebenarnya. Isu pada masa depan adalah bagaimana kita nak kelompokkan tanah dan pengusaha-pengusaha terlibat tu akan memproses secara in situ di lokasi yang sama dengan ladang yang dibangunkan oleh mereka lah. Jadi isu ni kita atasi melalui dua program yang kita telah mohon dengan EPU lah. Okey, ada soalan lain? Setakat ni soalan daripada skrin saya ni ada tiga soalan lah yang saya jawab lah. Kalau ada soalan lain mungkin boleh terus bertanya. Silakan. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, yang kilang di Setiu tu, jenisnya fokus lebih kepada pemprosesan apa, Tuan? Di Setiu ni untuk penghasilan non-woven. Non-woven ni adalah, kalau bahasa mudah lah, layman. Kalau baju kita tu bersulam, baju kita tu adalah kain bersulam, itu kita panggil woven. Kalau non-woven ni, Tuan boleh tengok macam kapek. Kapek dia bukan bersulam kan? Itu adalah non-woven lah. Kapek masjid lah. Kapek masjid yang warna hijau tu adalah non-woven lah. So penghasilan produk di Setiu ni lebih kepada non-woven. Dan non-woven ni biasanya industri yang guna non-woven ni adalah industri otomotif dan industri bahan binaan dan industri-industri yang berkaitan dengan bahan penebat lah. So contoh yang paling mudah kalau tengok elektronik, contohnya aircon dekat rumah kita lah. Aircon dekat rumah, kita punya washing machine, dia ada insulator dalam tu. Jadi penggunaan tu lebih kepada produk-produk macam tu lah. So di Setiu nanti, fiber kenaf yang dihasilkan oleh pengebun kecil nanti akan diproses kepada non-woven mat lah, maknanya dalam bentuk tikar fiber tadi. Tapi bukan dalam bentuk berjahit lah, dalam bentuk non-woven yang saya sebut tadi lah. Jadi hasil daripada situ, contohnya fiber dalam bentuk bahan mentah yang dihasilkan oleh pengebun kecil ni, nilai dia RM4,000 satu tan. Tapi apabila diproses dalam bentuk non-woven, nilai ni adalah sekitar RM8,000 hingga ke RM15,000 satu tan lah. Tapi produk yang dihasilkan adalah produk semi proses lah dalam bentuk non-woven, bukan dalam bentuk produk akhir lagi lah. Produk akhir ni akan dihasilkan oleh pihak industri lah. Melalui kilang di Setiu ni akan wujud pula usahawan-usahawan di peringkat hiliran lah, ataupun downstream yang menghasilkan produk lah, seperti yang saya sebut tadi lah, produk tilam, produk-produk panel, produk-produk untuk bahan binaan, produk-produk untuk otomotif, produk-produk untuk fiberboard dan sebagainya lah. So masih ada lagi satu tier di belakang lah, yang mana tilam, kilang di Setiu ni adalah dia punya semi-process material punya kilang lah. Jadi macam tu tadi tuan maksud apa tu, kos untuk menghasilkan kilang tu adalah dalam 25 juta. Aha. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan kos yang terlalu tinggi untuk menghasilkan kilang tu tersebut? Okey, pembangunan untuk kilang ni melibatkan dua komponen lah. Komponen pertama adalah bangunan tu sendiri. Bangunan tu yang kita bina, kos dia adalah 10 juta. Dan yang kedua adalah perolehan mesin lah. Perolehan mesin sebanyak 15 juta lah. Itu adalah dua komponen yang menyumbang kepada kos 25 juta lah. Dan setakat ni untuk satu kilang, biasanya kilang fiber lah. Kilang fiber ni biasanya akan menelan kos belanja dia lebih kurang dalam 25 juta. Kalau kita tengok industri lain, kalau kita buat industri kayu, sebuah kilang kos dia adalah RM250 juta. Kalau industri palpa, biasanya sebuah kilang kos dia adalah
sekitar dalam 100 juta lah. Ada segi, nah sebenarnya 25 juta ni sebenarnya kilang kilang yang yang tidak mahal lah, kecil dan agak agak murah berbanding dengan kilang-kilang dalam industri lain lah. Kalau kita tengok industri sawit, industri getah, kos pembinaan kilang lagi lagi besar lah berbanding dengan tenaga ni lah. Dan setakat ni kenapa kilang ni mahal? Kita menggunakan teknologi daripada Eropah lah. Kalau menggunakan teknologi daripada China, kos tadi mungkin sekitar dalam lebih kurang dalam untuk perolehan mesin saja lebih kurang dalam 5 ke 6 juta saja. Tapi isu yang akan berlaku dalam pengeluaran adalah dari segi downtime lah. Kerosakan mesin yang tinggi dan kualiti produk yang rendah lah. Jadi untuk industri ini, kita perlu mesin yang sesuai untuk kita masuk dalam industri-industri yang saya sebut tadi lah. Terima kasih, Tuan. Okay, terima kasih. Okey, soalan yang ada pada skrin saya ni juga saya baca. Berapakah kos untuk mewujudkan kilang asas pemprosesan kenaf bagi peladang berstatus pengeluaran ladang kluster lah? Okey, untuk kilang ni sebenarnya tak panggil kilang lah. Sebenarnya lebih kepada kemudahan memproses di ladang lah. Dan anggaran kos bagi satu kelompok berkeluasan 50 hektar setahun adalah antara RM250,000 ke RM300,000 yang melibatkan kemudahan mesin, iaitu mesin pengasingan batang, mesin untuk mencuci fiber, mesin untuk menghasilkan serbuk kenaf, dan kemudahan tangki untuk rendaman fiber kenaf tadilah. Dan seterusnya, keperluan untuk penyimpanan bahan mentah yang dihasilkan dalam ladang tu, kita akan menggunakan kontainer sebanyak 4 ke 5 unit. Dan kita juga memerlukan 3 buah kemah bagi pemprosesan di ladang tadilah. Maknanya kemudahan ni akan ada di ladang, bukan dalam bentuk kilang lah. Kalau dalam bentuk kilang, untuk satu kilang kecil, sekurang-kurangnya memerlukan kos untuk perolehan mesin sebanyak 1.5 juta bagi mesin mechanical fiber, dan kos bagi pembinaan bangunan sebanyak 1 juta. Maknanya kalau dalam bentuk kilang, kita memerlukan pelaburan sebanyak 2.5 juta hingga ke 3 juta lah bagi sebuah kilang kecil. Tapi yang yang saya sebut tadi, ladang kluster tadi, dia hanya memerlukan setiap 50 hektar pembelanjaan untuk infra dan kemudahan memproses tadi sebanyak RM250,000 hingga ke RM300,000 lah, bergantung kepada jenis mesin yang kita belilah. Okey, soalan yang seterusnya adalah peladangan kluster berkelompok adalah terbaik bagi pengumpul kecil secara kaedah koperasi. Adakah kaedah ini dijadikan strategi penggalakan peladangan kenaf di Malaysia lah? Okey, sebenarnya kaedah koperasi ni kita pernah laksana sebelum ni di beberapa negeri lah, especially di Kelantan, Terengganu dan Pahang lah. Cuma isu dalam koperasi ni bukan bukan dalam aktiviti penanaman kenaf. Isu koperasi adalah isu pengurusan. Sebab koperasi ni kebanyakannya dia bermasalah dari segi pengurusan koperasi itulah. Sebab koperasi ni diurus oleh orang-orang yang kurang profesional, menyebabkan operasi koperasi itu sendiri tidak berjalan sebagaimana yang dirancanglah. Cuma ada beberapa koperasi yang berjaya juga, tak saya tak nafikan. Contohnya koperasi kenaf mercung di Pahang, mereka telah memulakan operasi tanaman kenaf ni secara koperasi yang melibatkan kelompok pokok-pokok kecil di daerah mercung. Asalnya pokok-pokok kecil ni adalah penanam padi, dan koperasi ni telah berjaya mengurus tanaman kenaf bermula daripada penanaman, penuaian sehinggalah kepada pengangkutan batang kenaf ke kilang lah. Mereka berjaya mengurus secara sistem koperasi lah di Pahang. Walaupun ada beberapa koperasi lain lah seperti di Kelantan, di Kedah dan di Terengganu kurang berjaya kerana masalah dari segi board of director dia dan pengurusan koperasi itu sendiri lah. Sebab tu kaedah koperasi ini sebenarnya bagus on paper lah, tapi dari segi pelaksanaan ia bergantung kepada keahlian koperasi dan komitmen ahli-ahli koperasi itu untuk melaksanakan kenaf lah. Dan kaedah ladang kluster ni sebenarnya baik dilaksanakan secara koperasi. Cuma saya tak sebut kepada secara koperasi kat sini sebab kita ada pengalaman koperasi yang kurang berjaya lah di bawah kenaf lah. Yang mana koperasi-koperasi ni tidak betul-betul beroperasi sebagaimana yang kita jangka lah. Dia berkait rapat dengan ahli koperasi itu sendirilah, bukan entiti koperasi.
Okey, soalan seterusnya adalah bahan-bahan promosi dan publicity sedia ada seperti pamphlet, brosur, poster amatlah kurang. Sekiranya ada peruntukan dipohon menyebar luaskan lagi di peringkat LKTN dan akan diperluaskan di peringkat MPIC sehingga kini. Okey, yang ini saya take note dululah. Dan bahan-bahan promosi ini memang kita akui lah agak terhad kepada program-program LKTN sajalah dan saya akan bawa perkara ini kepada unit komunikasi korporat LKTN untuk berhubung dengan pihak MPIC lah bagi menyebar luas lagi lah promosi ini. Okey, terima kasih dengan cadangan tadi. Kita tunggu soalan lain. Cik Anizam, berapa penyertaan hari ini kita? Setakat hari ini ada 11 orang lah. 11 orang, okey lah. Ha, termasuk Cik Fahri sekali. Okay. So, maklum barang kami dapat tadi ada yang tak dapat join sebab ada tugasan di pejabat lah. So, yang tu kita tak boleh nak buat apa. Tapi ada juga yang tak dapat join ni sebab masalah connection di rumah lah. Tak apa, tak apa. Internet slow. Tak apa stable. Open stable. So tak apalah, itu yang saya minta tadi kepada BPM MPIC untuk record sesi ni. So nanti kami akan email lah pada apa, pada siapa yang tak dapat join hari ni, dia boleh tengok balik lah recording kita ni. So ada apa-apa soalan lagi tak daripada tuan-tuan dan puan-puan? Dekat 2 jam pun kita apa, no di sharing ni. Terima kasih banyak Cik Fadil lah ni. Saya pun rasa agak janggal juga sebab tak nampak orang bercakap seorang-seorang. Cuma dia akan jadi macam apa, akan hanyut sikit lah. Dia gambar orang ni ada, cuma dia orang tak, saya rasa dia orang tak on kamera, apa ni, kamera di komputer lah. Tapi kalau ada gambar ni, basically dia orang ada dia, lah. Dia punya feeling tu lain lah, bercakap depan depan screen dengan bercakap dengan depan crowd ni. Kita jadi macam macam apa, macam blank je rasa. Tapi tak apalah, saya pun ucap terima kasih juga di atas jemputan pihak kementerian. Dan saya ingat soalan-soalan yang mungkin tak dapat ditanya hari ini mungkin boleh ditanya kemudian lah. Dan saya pun tak tahu sama ada penjelasan saya jelas tak jelas sebab saya takut mungkin ada masalah connection lah. Biasanya kalau kita buat secara VC ni kita akan ada masalah tu lah. Tapi insyaAllah lah, kalau ada soalan-soalan lain yang kalau saya boleh jawab, saya akan jawab terus. Kalau dia soalan tu mungkin saya tak boleh jawab, saya akan tanya rakan sejawat sejawat saya lah yang lebih tahu berkenaan dengan soalan yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan pada saya lah. Mungkin hari ini ni agak yalah, sebab secara macam ni kita tak rasa macam ada feel sikit lah nak present tu sebab kita tengok screen jadi hanyut sikit lah. Tapi saya ucapkan terima kasih lah dengan soalan-soalan yang ada tu dan insyaAllah lah kita akan berkongsi lagi di masa hadapan. Dan saya serah balik lah kepada urusia Cik Anizam. Terima kasih Cik Fadil, terima kasih kepada tuan-tuan puan yang dapat turut serta dalam sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Cuma saya nak tanya Cik Fadil, slide yang Cik tadi pakai tadi tu yang slide yang sebelum ni Cik Fadil pernah bagi kan? Slide yang sama lah. Saya sama, okey. Untuk slide ni nanti kita akan maklum masukkan dalam intranet MPIC untuk tuan-tuan puan yang saya akan bagi link untuk download dan kita akan upload juga recording yang hari ni kita buat. So kami daripada MPIC ingin memohon maaf kalau ada sebarang salah silap sepanjang sesi cuma, ni. Cuma satu lagi Cik Azam. Mungkin saya nak kongsi kat sini jugalah. Walaupun hari ini saya bercakap pasal kenaf sebenarnya. Tapi yang saya nak share ni memandangkan kementerian patut tahulah berkenaan dengan perkara ni. Hala tuju industri kenaf ni pada masa depan akan pergi kepada lebih kepada fiber sebenarnya. Sebab kita pun dalam proses untuk review balik
Pada masa lepas kita spend banyak duit sangatlah untuk industri kenal ni sebab kita terpaksa tanam setiap tahun. Tapi apabila kita tengok potensi industri fiber ni sebenarnya kita akan fokus kepada downstream yang mana komoditi pada masa depan adalah komoditi teknologi dengan produk sebenarnya yang kita hasil akan hasilkan daripada industri biomass dan fiber lah. Dan pihak kementerian pun dah minta LKTN tengok baliklah industri ini sebab kalau kita bergantung kepada KNAF 100%, kita punya kos untuk pembangunan akan jadi 5 bulan saja. Kalau kita tengok fiber-fiber lain tu yang tanam sekali sampai kita tengok macam sisal dan sebagainya yang kita perlu tanam sekali dan kita tak perlu buat kos pembangunan yang tinggi lah. Dan fokus sebenarnya adalah industri hiliran bukan industri huluan. Sebab kalau huluan, kita punya value rendah. Kalau kita pergi kepada downstream, macam kita tengok industri kayu, kita tengok industri lain, koko, walaupun dia tidak ada industri upstream yang strong, tapi industri hiliran itu sebenarnya menjana nilai kepada komoditi. Mungkin saya boleh share sedikit lah. Dan kita akan ke arah itulah. Dan tanaman KNAF ataupun komoditi KNAF ni akan jadi kita punya platform awal untuk kita pergi kepada industri fiber semula jadi pada masa depan lah. Itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Banyak Cik Fadil. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat join pada hari ini. InsyaAllah kita akan adakan lagi sesi selepas ini mungkin dengan agensi lain. Pada kami PSM, kami mohon maaf atas segala salah silap pun semua. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.